mempelajari ilmu agama Islam, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi langkah seorang Yahya Edward Hendrawan. Tugas mulia di mata sang pencipta ini, ia jalani dengan penuh lika-liku. Awalnya, usai putus kontrak dari pekerjaannya, pria 40 tahun ini tidak putus harapan. Om Badut mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2010, Yahya mulai menggeluti profesi badut, namun nasibnya tak selalu mujur. Ayah dua anak ini telah merasakan manis pahitnya pekerjaan sebagai badut penghibur. Demi menafkahi keluarga, Yahya rela mendandani wajahnya agar terlihat lucu, sementara hatinya seringkali menangis. Kontrak habis, nggak lama habis. Jadi gue ngerti kadang nyari kerjaan kembali. Nah setelah itu, orang tua hanya memberikan sebuah ide, ya omongan buat saya, yang mana omongan orang tua saya tersebut adalah, tong carilah kebiasaan yang di kampung tidak ada, yang jarang orang miliki, skill yang orang jarang punya. Akhirnya saya beralih menjadi seorang badut. Waktu itu kalau nggak salah di sekitar tahun 2010-an. Setelah itu saya badut biasa, saya cuma mengisi badut acara ulang tahun saja panggilan. Sambil saya menjadi ulang tahun, saya bekerja, saya juga sudah mengaji di waktu senggang saya. Saya mengajar ngaji untuk mengharapkan berkah. Ternyata Yahya bukan sekedar badut penghibur biasa. Dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya, di balik riasan dan kostum badut lucu ini, Yahya merupakan sosok ustad dan guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau dipanjangin, koknya juga dipanjangin. Ini pendek, go. Pria kelahiran Kota Tangerang, Banten ini akhirnya menggabungkan profesi badut sekaligus pengajar dan pendakwah agar anak-anak didiknya semangat ikut belajar di Taman Baca Syariah. Konsepnya itu, waktu itu kan Roma Irama dia berdakwah dengan syair lagu. Nah saya ingin berdakwah dengan kostum badut seperti ini. Pas banget, guru saya juga dia punya konsep juga. Saya suruh berdakwah dengan Abu Nawas modern seperti ini. Berdakwah dengan yang ceria fun, yaitu untuk mengajak anak-anak untuk mengaji, datang ke Majelis Taklim agar mereka demen datang ke pengajian, mereka demen untuk belajar, mereka demen untuk membaca buku. Maka saya dikemas seperti ini menjadi sosok badut syariah, yaitu mengajar ngaji menggunakan kostum badut. Tujuan cuma satu, menarik anak-anak agar mau belajar, bukan lelaguan, bukan. Menjadi sosok Ustadz Badut yang terlihat dicintai murid-muridnya, ternyata juga telah melalui ujian yang luar biasa. Cibiran, bahkan penolakan dari lingkungan sekitar sempat menghampiri Yahya. Bahkan, keluarga tercinta sempat tidak setuju dengan langkah sang Ustadz Badut. Kadang saya sih sempat malu ya, anak saya juga yang pertama, dia malu. Subhan, kok kamu, ayah kamu jadi badut, kok kamu mau? Saya gini aja, daripada nggak ada kerjaan, jadi badut, daripada nganggur kan, coba aja jalanin kita pelan-pelan, terus lama-lama kita nerima. Biar pendapatannya sedikit, tapi kita alhamdulillah buat makan cukup. Istri yang sudah mendampingi Yahya selama 14 tahun ini juga sempat menolak profesi barunya sebagai ustadz berkostum badut. Melihat kegigihan Yahya melakukan kebaikan dan syiar agama dengan cara yang tidak biasa inilah, akhirnya membuat hati sang istri luluh. Mungkin dia rezekinya dari pekerjaan jadi badut, syariah.
nggak apa-apa orang mau ngomong apa juga, yang penting kita ikhlas aja jalan. Berawal dari profesi sederhana, Yahya menyimpan cita-cita mulia, yaitu membangun taman baca syariah yang tak hanya menjadi impian semata. Berawal dengan menjalankan program rutin mengajar anak-anak dengan kostum badutnya, kini Yahya berhasil menjadi sosok Ustadz Badut yang dinantikan di Taman Baca Syariah. Saya punya pesan dari amanah guru saya. Yahya, pengen punya taman baca? Mau banget. Program dulu jalanin. Jangan instan dalam pembangunannya. Program kamu aja, bangunan apa adanya dulu masih kadang bebek nih. Saya tetap ngajar-ngajar di depan. Ini masih kadang bebek. Saya tetap ngajar-ngajar di depan. Ya, pelan-pelan. Nah, akhirnya apa? Program saya jalani, saya keliling, ngajar-ngajar guru kepesan ini. Sedikit demi sedikit, Allah kirimkan orang-orang baik. Ya, untuk membangun saung segala macam seperti itu. Yang penting program dulu jalan, bukan bangunan mewah. Buat apa bangunan mewah taman baca kalau program tidak jalan? Lebih baik program jalan, bangunan akan mengikuti. Taman Baca Syariah yang berlokasi di Kota Tangerang ini kini ramai dibanjiri kedatangan anak-anak untuk menuntut ilmu. Selain daya tarik Ustadz Badut, ada sosok lain di Taman Baca Syariah. Yang selalu dinanti ialah Bacil atau Badut Cilik. Turut menghibur saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Badut Cilik ini bernama Mirza, anak kedua Yahya. Kalau Bacil asal mulanya ya, kenapa dia mau berkostum seperti saya ya? Saya kalau make up di depan dia mulu, karena anak saya yang kedua ini dekatnya sama saya. Kemana-mana maunya sama saya. Tidur pun kadang klonin sama saya, si Bacil ini, ya kan? Nah, dia se-make up saya depan dia. Nah, dia ngomong sama saya, ya, ayah, apa? Ya up dong, ya up, ya up. Ya up ada make up. Oke, saya make up-in. Nyaman, diam. Terus pede depan kaca dan nyinyir. Saya ajak si Bacil, anak-anak itu ternyata yang takut jadi berani. Karena seumuran, sepantaran. Yaudah, akhirnya, wah, Bacil ini menjadi selain buat seumurnya dia yang takut bisa menjadi berani ya, dan juga anak-anak pada demen sama keberadaan si Bacil. Anak-anak yang ingin belajar di Taman Baca Syariah tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Relawan pengajar dari sekolah lain serta teman satu profesi badut juga turut mendukung kegiatan edukasi. Luar biasa, di sini kita juga banyak belajar. Ya, jadi kita dapat ilmu juga, kita juga dapat sharing-sharing dari teman-teman. Jadi kita saling memberikan edukasi. Bener. Jadi tukar pikirlah pendapat segala macam ya kan, kita saling membantu. Enggak perlu ini, enggak perlu ini. Enggak. Walaupun kita butuh. Iya, walaupun kita butuh tapi kita enggak perlu ini. Iya, adalah kala-kalanya ada seperti berkahnya itu. Berkahnya itu dari sini di Barut Syariah. Iya. Siapapun aku yang mau masuk juga banyak ini juga banyak belajar. Kita, belajar. Jadi hikmahnya di situ ada. Iya, kita enggak selalu juga mikirin duit kita capek. Kita joget-joget doang menghibur doang. Kita ngajar baca ngaji. Iya, barokahnya adalah alhamdulillah. Saya sih membantu untuk mendekatkan anak-anak, biar anak-anak itu lebih senang bermain sambil belajar dan bisa lebih melatih keberanian anak-anak. Sosok Om Badut yang gemar menghibur juga dikenal sebagai guru yang penyabar. Semangat inilah yang membuat relawan dan anak-anak senang untuk belajar di Taman Baca Syariah.